Oke, menu selanjutnya gue akan masukin dimsum yang udah gue buat. Ini udah gue steam, bikin terlebih dahulu dimsumnya. Tapi dimsumnya sendiri udah matang ya. Nah, ini kita siapkan steaman ya untuk si dimsum ini yang udah gue buat. Ini dimsumnya ya, gue steam dulu. Kurang lebih itu 10 menit ini udah ready kan, sebelumnya ini udah matang. Nanti tinggal kita steam aja sekitar 180 derajat suhunya. Ini dimsum yang tadi gua steam ya teman-teman, seperti udah matang. Kita ada pesanan, gua masukin ke packaging. Ini satu packnya sekitar 10 piece. Guys, kita 26 ribu. Kenalan sehat ini bisa disimpan di frozen ya, bisa ini bisa tahan sampai sekitar 3 bulan kurang lebih, walaupun makanan bagus juga besar ya. Ini udah bongkar semua, ini ada sausnya, ada packaging juga. Ini sekitar 150 ml, nanti bisa di barbeque yang tadi gue buat. Nah, tadi gue buat ini mau gue packaging buat pesanan orang ya. Alhamdulillah sih udah banyak pesanan. Ini isi 4 potong sekitar 25 ribu. Jangan lupa juga ini gue ada produk ayam goreng lengkuas ya teman-teman. Ini tinggal digoreng aja. Jadi goreng ini udah gue marinet dan gue buat nggak mantap juga, tinggal digoreng aja. Ini yang goreng lengkuas sekitar 20 pas ya, kurang lagi promo biasa. Ini isinya 2, bisa jadi 4 potong.